Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, bertemu lagi bersama saya Herawati Munte. Pemirsa, beberapa menit ke depan kami akan menyampaikan informasi berita-berita terkini dari Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara dan isu-isu yang lagi tren di tengah masyarakat. Masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri. Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1444 Hijriah 2023 Masehi, panitia bersama Tabligh Akbar menggelar press release di Kebas KP Jalan Maluku Pematang Siantar Kamis 23 Februari 2023 berkisar pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Hadir pada acara press release tersebut, Ketua PCNU Pematang Siantar Haji Maranaik Hasibuan MA, Ketua PD Muhammadiyah Pematang Siantar Insinyur Haji M. Amin Siregar, dan Ketua PD Al-Wasliyah Pematang Siantar M. Isa Huta Suhud, dan Ketua Panitia Pelaksana Tabligh Akbar Ferry Irwansa Sirait beserta panitia lainnya. Ferry secara teknis kepada media menjelaskan, kegiatan Tabligh Akbar ini dilaksanakan di lapangan Haji Adam Ali dengan menghadirkan massa sebanyak 3.000 jemaah dari 3 organisasi serta umat muslim Siantar Simalungun. Acara Tabligh Akbar ini juga diisi dengan tausiah dengan menghadirkan Ustadz kondang dari Jakarta, yaitu Ustadz Ucai Pinalis Indosiar. Melatar belakangi kegiatan Tabligh Akbar menyambut bulan suci Ramadan 1444 Hijriah, Ustadz Maranaik Hasibuan mengatakan, ada kerinduan umat muslim untuk melaksanakan kegiatan akbar yang sudah sekian lama terhenti akibat pandemi. Melalui kepanitiaan bersama, kita akan menggugah umat muslim untuk kembali menyiarkan agama secara terbuka pada hari-hari besar Islam. Hal senada juga disampaikan Ayanda Isa Uta Suhud dan Ustadz Amin Siregar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ini dari PD Al-Wasliyah dan PC Nahdlatul Ulama dan PD Muhammadiyah Kota Pematang Siantar, memang sudah lama keinginan kami ini, bagaimana kami ini membuat suatu kegiatan bersama. Walaupun mungkin secara organisasi kami berbeda, tapi di dalam ruang lingkup kegiatan syiar agama, kami jadi satu. Jadi tidak ada perbedaan, dan kemudian ini impian kita semua. Impian kita semua dengan kita 3 organisasi yang tua di Indonesia ini bisa duduk bersama, berdiri bersama, kegiatan bersama. Jadi ukhuwah Islam itu kita betul-betul kita menjunjung tinggi dan mempererat persaudaraan kami. Untuk persiapan, insya Allah sudah berjalan lebih kurang 90% untuk di tanggal 3 Maret 2023, tepatnya di hari Jumat. Insya Allah pukul 8 WIB malam ya. Pukul 20 malam. Di Tanah Lapang Haji Adam Malik. Insya Allah di situ semua kita, harapan kita semua umat Islam yang ada di Kota Pematang Siantar, khususnya kalaupun nanti juga ada dari saudara-saudara kita dari Simalungun bisa datang, ramaikanlah. Kerana siar kita, agama kita menyambut bulan suci Ramadan. Dan ini yang baru pertama kali di dalam 3 organisasi agama menyelenggarakan secara bersama. Ini seperti Tabligh Akbar. Tabligh Akbar ya. Nah, Tabligh Akbar menyambut bulan suci Ramadan. Sekalian nanti kalau saya tidak salah ustadznya Al-Ustadz Ucai, Pinaris Indosiar. Ya, dia nanti mungkin akan mengupas tentang bagaimana menyambut puasa dan juga terutama kebersamaan antara Al-Wasliyah, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama. Oh, seperti itu dia. Iya. Pesan yang mau kami sampaikan ini, karena ini adalah bisa kita bilang ini kejadian langka ya, kejadian langka.
memang inilah keinginan kami semua. Bukan keinginan Al-Wasiyah, bukan keinginan MUI, bukan keinginan Nahdlatul Ulama, bukan keinginan Muhammadiyah, tapi keinginan kami semua. Keinginan kami semua, alhamdulillah juga pihak pemerintah kota juga mendukung. Jadi kita sinergis kita, ya mungkin dengan adanya nanti kita buat tablik akbar ini, ya Siantar ini menjadi kota yang sejuk, kota yang toleran, dan kota yang bersahabat. Pelaksana dengan kegiatan ini, artinya teknisnya seperti apa? Karena melibatkan orang banyak ya, jemaah banyak gitu ya, artinya teknisnya seperti apa? Dan bagaimana gitu, bisa ceritakan? Baik, secara teknis dalam kegiatan ini, masa tadi itu memang kita bagi di tiga ormas, masa Al-Wasliyah, Muhammadiyah, dan juga NU. Jadi secara teknisnya nanti memang kita aturlah kita masa kita masing-masing dengan adanya. Karena di setiap ormas itu kan adanya keamanan kita, apa namanya, badan-badan bansernya lagi itu ya, yang mungkin itu kita libatkan, kita gabungkan tiga banser tadi itu untuk pengamanan, ditambah juga dengan Polri, karena kita juga sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan juga perhubungan untuk jalan, untuk biar bisa mengatur lalu lintas. Artinya untuk keamanan, sistem keamanannya sudah dikoordinasikan dengan pihak kepolisian, sudah, seperti itu. Sudah. Keamanan sudah, kita sudah berkoordinasi dan juga kita sudah dapat izin untuk kegiatan tersebut. Untuk kegiatan ini melibatkan berapa ribu massa? Insya Allah kita target 3.000 massa. 3.000 masa, iya, ya. Dari 3 ormas itu, iya. Ya. Tapi juga ini terbuka juga untuk umum memang. Mm-hmm. Tidak hanya ormas, yang pasti ini untuk umat Islam sekota Pematang Siantar. Oh, jadi gitu. Siapa saja bisa hadir di kegiatan takbir akbar ini. Untuk kegiatannya apa-apa aja gitu. Kegiatannya secara umum biasa, apa namanya, ya ada kebetulan kita juga mengundang apa namanya, Ustaz Kori internasional, dulu mewakili Indonesia di Bahrain tahun 2019. Nah, nanti acara dibuka dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, baru nanti ada apa namanya, kita kasih santunan untuk anak yatim dari NU. Dari artinya ini kan melibatkan orang banyak, ya. Teknis dan harapan himbauan kepada seluruh jemaah, baik dari NU, baik dari Al-Wasliyah, baik dari Muhammadiyah, artinya ini biar berjalan sukses dan takbir ini bisa mendapatkan manfaatnya bagi jemaah yang hadir. Kira-kira seperti apa? Ya, terima kasih. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Al-Wasliyah yang dalam hal ini beliau terdepan terkait pelaksanaan tiga ormas, baik itu dari PD Al-Wasliyah dan PD Muhammadiyah dan kami sendiri dari PC Nahdlatul Ulama. Casingnya seperti yang kita ketahui bersama, melakukan kegiatan tiga ormas itu casingnya, performennya, tapi substansinya kami mau bahwa saya, kamu, dan kita adalah Siantar. Kami menghimbau sangat kepada seluruh rekan-rekan media, baik yang online maupun offline, cetak dan elektronik, dukunglah Siantar ini kembali menjadi kota tertoleran di kota Pematang Siantar. Kami menggadaikan diri kami semua untuk menjadi terdepan tiga ormas mengusung kota Siantar yang toleran. Itu yang dapat kami sampaikan. Oh, untuk pesan dan harapan kepada para jemaah, artinya juga ini kan melibatkan pemerintah kota. Artinya seperti apa untuk apa kegiatan ini? Ya, kepada para jamaah yang hadir dalam kegiatan ini,
kami menitipkan pesan bahwa kebersamaan kami tidak hanya dilihat dari kulit semata, tapi masuklah ke relung yang paling dalam, bahwa kita tetap bersama. Walau ada kesan pada tingkat pakaian yang berbeda, dan itu akan kami tunjukkan pada acara event nanti. Seperti itu dia. Yang terakhir, himbauan kepada umat Kota Pematang Siantar maupun Kabupaten Simalungun untuk menghadiri, meramaikan kegiatan itu. Silakan. Untuk itu, kepada kaum muslimin dan muslimat Kota Pematang Siantar, saudaraku sebangsa dan setanah air, kami dari PCNU Kota Pematang Siantar menghimbau sangat dan berharap kehadiran kita untuk sama-sama kita meriahkan event Tablik Akbar tiga organisasi di Kota Pematang Siantar, PD Al-Wasliyah, PCNU, dan PD Muhammadiyah. Atas kesediaannya kami ucapkan terima kasih. Jazakumullah. Yang pertama, kegiatan seperti ini sesungguhnya sudah menjadi cita-cita kami tiga ormas ini. Tapi alhamdulillah momentum ini mendapatkan waktunya, sehingga insya Allah akan kita laksanakan dengan penuh meriah dan sukacita. Kemudian yang kedua, kami dari pimpinan daerah Muhammadiyah Pematang Siantar berserta saudara kami dari PCNU dan PD Al-Wasliyah, tentu tidak hanya sekedar seremonial saja. Harapan kami ke depan seluruh kaum muslimin dan muslimat termasuk tiga ormas besar di Kota Pematang Siantar ini dapat saling kasih mengasihi, sayang menyayangi, dan senantiasa menjaga ukhuwah Islamiyah antara satu dengan yang lainnya. Memang selamanya ini tidak pernah terjadi gesekan di antara tiga ormas ini sama sekali, tapi kita ingin menjaga dan tetap membina silaturahim ukhuwah Islamiyah antara sesama umat Islam secara khusus. Dan pada kesempatan ini juga, secara khusus kami mengajak kepada kita kaum muslimin dan muslimat, marilah kita hadiri beramai-ramai Tabligh Akbar ini, wabil khusus lagi kepada segenap seluruh warga Muhammadiyah, warga Aisyah, dan seluruh pimpinan organisasi otonom. Mari kita siarkan, mari kita ramaikan acara yang sangat bagus ini. Mudah-mudahan melalui wasilah ini Allah turunkan keberkahan dan rahmat bagi kita, khususnya warga Kota Pematang Siantar. Ketua, ini kan menjadi artinya pelapon ya, arti pelapon untuk ke depan bagi ormas-ormas Islam lainnya. Apakah ini nanti setelah kegiatan ini akan mengundang ormas-ormas Islam lagi untuk membuat kegiatan akbar yang lebih besar lagi? Ya, kira-kira seperti apa? Ya, terima kasih. Tiga ormas ini menjadi inisiator saya kira untuk mengadakan kegiatan-kegiatan seperti ini, tentu saja tidak tertutup bagi ormas-ormas lainnya yang seide dan sepakat dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Intinya yang diinginkan adalah terbinanya ukhuwah Islamiyah antara sesama kaum muslimin dan warga Kota Pematang Siantar secara umum di Kota Pematang Siantar. Seperti itu dia ya. Dari Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, Tim Liputan Mona Lisa TV mengabarkan.